Sobat-sobat semesta, apa kabar? Dan ada master lagi di MC Traveling PKK ya. Kali ini PKK. Alright. Sekarang kita masih di mana nih? Pantai Jerman ya. Dan aku mau ambil PKK untuk apa arti mimpi kamu? Siapa tahu bisa membantu ya. Kalau yang bingung, saya bukan ahli mimpi ataupun angel numbers, but I wanted to help you to solve some kind of code in your dreams ya. Siapa tahu bisa bantu. Kalau nyambung ya ambil aja, karena kan ini kan general reading, jadi tidak akan nyambung buat semuanya, but semoga bisa membantu. Setidaknya saya pengen ngehit salah satu dari hal yang mungkin bisa bantu teman-teman untuk oh kayaknya iya sih emerging resonance ya. Oke, aku tadi sudah ambil ada dua kerang di sini. Sorry, my hair sucks. No worries. Tertiup angin. Ini file 1. Kurang ini file 2. Ini 1, file 2. Oke. Siap? Kita mulai dari file 1. Apa arti mimpi di file 1 ya? File 1. Apapun arti mimpi kamu ya, coba saya ambilnya kira-kira ya. Kamu mimpi tentang seseorang, kamu mimpi tentang dewi atau tentang idola, tentang bisa juga kayak dewa-dewa, seseorang yang spiritual juga bisa. Mimpi tentang divine feminine, masculine, soulmate feminine atau masculine juga. Mimpi tentang bencana. Mimpi tentang timbangan, bisa tentang keadilan, tentang kerusuhan, tentang binatang, tentang juga istana, pilar, mimpi tentang itu. Entahlah saya sudah bisa ngehit semuanya enggak ya, cuman ya itu kira-kira ya, tentang anak kehilangan atau trauma-trauma kehilangan kamu, ada juga di situ. Intinya kata angels, arti mimpi kamu ini adalah beautiful. Bahwa ada sesuatu yang cobaan dahulu kala ya, di orphan, serasa kamu sendiri dalam cobaan ini, dalam kehidupan ini, dan rasanya kamu sulit banget buat menerima orang lain ataupun melupakan yang dulu, ataupun juga bisa sulit untuk berteman, bisa juga berteman. Ada a change in the wind di sini, artinya ada cobaan atau kejadian dalam hidup yang cukup besar yang sudah kamu rasakan di masa lalu ya, dan itu cukup mengguncang kamu, cukup membuat kamu sedih dan kehilangan arah, merasa sendirian dan hidup tidak adil pada kamu. Sesungguhnya yang terjadi adalah beliau bilang bahwa beliau tahu perjuangan kamu, kesedihan kamu, kesulitan kamu. Justru beliau sedang mengasah kemampuan kamu atau ketangguhan sisi maskulin dalam diri kamu. Ketangguhan yang ya, sisi maskulin kamu. Karena untuk melewati ujian demi ujian, kamu butuh sisi maskulin yang kuat dan tangguh dan tidak pernah berhenti action. Dan ini yang terjadi. Tuhan melihat kekuatan kamu dan kamu lulus dalam ujiannya, sehingga sekarang yang terjadi adalah keadilan, karma. Karma ya. Diketahui nih beliau bahwa kamu cukup kuat, tangguh, dan juga sudah membayar bersih karma-karma masa lalumu melalui ujian-ujian hidupmu ya. Yang terjadi, keadilan akan datang untukmu, dan kamu harus tahu walaupun diuji atau tidak, kamu selalu beliau berkati, kamu selalu beliau cintai, dan beliau sangat percaya kamu punya kekuatan itu ya. Hang in there ya, bertahan lagi, karena sebentar lagi ini akan terjadi. Hidup baru buat kamu, kesempatan baru yang akan membahagiakan lagi kehidupan kamu yang mungkin porak-poranda, hati kamu yang mungkin hancur,
Kenapa aku pengen nangis di sini? Ada yang nangis? Ada yang nangis? Ya, pokoknya intinya itu new life. We're going to gain and to have a new life. Kesempatan baru, kehidupan baru ya. Masa berat nih yang dilalui. Mungkin agak mirip sama aku, makanya agak kok aku kena ya. Tapi ya kalian sangat dicintai oleh beliau ya. Nah, mungkin sosok orang ataupun sosok dewa ataupun divine guide yang kalian mimpikan itu memang selalu ada dalam diri kalian. Spirit guide, leluhur yang sudah pergi yang mencintai kalian. So sad, but ya, tapi ini akan diberikan hadiah besar setelah badai ya, the power moment ini. Kalian akan punya kesempatan hidup baru yang bahagia. Jadi jangan sedih lagi ya teman-teman. Ini waktunya untuk bahagia. Ini waktunya untuk positif dan kamu tidak pernah sendiri. Alright, thank you so much. Jadi mellow, thank you banget ya grup 1. Thank you so much, love, right? Bye. Untuk grup 2. Aku masukin lagi ya. Pesan apa yang pilih grup 2? Oke. Okay. Sunset, it's a very beautiful sunset by the way. Net angle is wrong. Untuk grup 2 ya. Oh my god. Fix nomor 1 dan 2 sama pesannya. Akhir-akhir ini beliau selalu memberikan aku pesan-pesan yang sama ya. Guys, no, I wanna cry. Grup 1 tadi emosional. Grup 2 juga pembersihan besar-besaran. Karma, the tower moment terjadi dalam hidup kalian. Mungkin kalian bisa aja bermimpi bencana, aku tebak ya, bencana, samudra, tsunami, banjir, suatu tentang air yang cukup menakutkan, tenggelam, menangis mimpinya, kehilangan orang yang dicintai, ada yang meninggal, makan, mimpi makanan, masak, mimpi kebakar, mimpi ke matahari atau masuk ke dunia lain, mimpi ulang tahun, mimpi binatang, mimpi terbang, mimpi masuk ke dalam kotak atau ketemu ketakutan terbesar. Ada juga yang mimpi masa lalu, tapi nggak banyak. Ya, lebih banyak mimpi-mimpi yang seperti tadi ya. Ada yang seperti masuk ke dunia fantasi yang indah. Right. Bedahan artinya adalah memang untuk pembersihan. Clean it up. Apapun yang sudah kalian lalui di belakang sana ya, yang sepertinya kalian merasa kok gak pernah berakhir hidup ini, kok begini terus, kok gini, kok gitu. Sekarang teman-teman diminta untuk mengalir dan mencari lahan yang lebih tenang istilahnya, atau air yang lebih tenang, menuju air yang lebih tenang, to the sea, persis seperti di sini tadi. To the sea, tenangkan diri teman-teman, bersihkan semuanya, sadari bahwa ya, kemarin itu kejadiannya sangat-sangat amat menyakitkan kamu. Ataupun kamu tidak tahu bagaimana cara keluar dari sana. Tapi, yang pasti di sini saya melihat memang Tuhan tahu itu adalah untuk pembersihan karma kamu. Tuhan tahu bahwa itu adalah hal yang sangat bisa kamu hadapi. Karena beliau tahu kekuatan kamu ya. Terutama kekuatan di mana kita survive pada ujian-ujian kita. Di mana itu kekuatan maskulin atau sisi maskulin kita yang sangat dibutuhkan, bertahan, berjuang, dan tidak pernah berhenti bertindak. Ya, beliau menguji itu sambil membersihkan karma masa lalu teman-teman. Dan sekarang mungkin teman-teman merasa terombang-ambing, tidak ada arah tujuan, hanya mengalir begitu saja, karena sebenarnya masih banyak beban dari yang dulu yang masih dibawa. Yang terjadi persis seperti grup 1. Guys,
Beliau tahu betapa sulitnya ujian-ujian yang diberikan. Beliau tahu betapa kesalnya kadang kalian pada beliau. Tapi beliau tahu ini waktunya untuk menunjukkan bahwa beliau juga sangat menyayangi teman-temannya. Nah, waktunya menukar kupon penderitaan dengan hadiah. Exchanging gifts. Mengalirlah terus, suatu hari kamu akan berada pada jalur yang benar-benar tepat untukmu, di mana aku akan membawakanmu anugerah. Luar biasa, milk and honey. Anugerah luar biasa yang tidak bisa kau bayangkan kadang, yang bahkan tidak kau minta. Teguhlah, aku tahu cobaanku, ujianku tidak mudah. Tapi aku tahu, karena kekuatanmu pun tidak sembarangan. Aku percaya padamu, dan kau lalui itu. Sekarang bersihkan kekacauan yang sudah terjadi dalam hidupmu, dan biarkan tempatmu kosong, bersih, dan netral untuk menerima kehidupan baru. Hanya karena dulu kamu pernah menderita, kamu pernah salah, bukan berarti ke depannya kamu juga harus begitu. Siapkan diri, terima. You can honey, dariku. So beautiful. 1 dan 2, kalian lihat ya, kalian lihat ya. Emosional, aku nggak tahu. Apakah kalian pada menangis? Coba tolong komen di bawah. Karena kok aku jadi agak nyesek. Thank you banget ya guys ya, sudah stay tune. Aku nggak tahu nanti abis dari sini kemana lagi. Kejutan buat teman-teman ya. Mudah-mudahan masih sempat. Aku harus selesaikan kerjaanku di sini. Thank you so much ya, sudah always tuning in with me di edisi traveling dan juga di video-video biasa kita. I'll see you again soon in the next video. Thank you so much love, rain and light. Bye. Lihatlah matahari masih menyinari, dengarlah suara alam selalu.